Selamat datang, jumpa lagi di Rayuris Channel. Kali ini kita mau ngerjain si kecil bocah. Jadi para penonton yang kemana-mana ikuti terus video ini sampai selesai. Jadi yang pilih mau cerita sama abang atau pilih uang 10.000? Cerita dulu, baru saya kasih uang. Toh, kita cerita-cerita ini. Jadi, yang harus fokus ke kamera atau ke uang? Mau fokus ke uang atau kamera ya? Kamera 10.000. Kamera. Jadi nggak dapat uang nanti toh? Itu apa? Katanya fokus di kamera. Bagaimana mau dapat uang atau kamera? Ya guys, kali ini kita mau tanya-tanya siapa namanya guys. Jangan sampai dia bilang namanya uang guys. Siapa namanya? Cewek ini, bocah itu siapa namanya? Iya, ke kamera atau uang 1.000. Maryam, nama panjang. Siti Maryam Munawara. Jangan pegang hidung, sudah besi. Yang apa? Siti Maryam Munawara. Namanya dari Siti Maryam Munawara. Yang tahu artinya apa sih? Kalau ini tahu Jawa, ya? Doe, Mak. Sekarang umur? Umur 7 guys. 7 apa? 7 bulan? Atau 7 tahun? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Oh, iya, kaki, jangan begitu. Yang sekarang masih sekolah ya? Tidak. TK? Ini bukan. Oh, bukan apa? SD. SD. SD kelas? 2. Kelas 2. Ranking? 5. Berarti yang sudah pintar membaca ya. Nah ini saya mau tanya ini. Ini uang berapa ini? Uang berapa ini? 10.000. Dih, sultan nih. Yang pilih uang 10.000 atau kamera? 10.000. Tidak ada apa ini kamera. Kameranya. Jadi yang sudah pintar mengaji? Sudah juz berapa? Ikro. Oh, ikro. Ikro berapa, Mi? 4. Iya, ke sana, jangan lihat ke saya. Atau lihat ke sini. Jadi, yang kalau ke sekolah diantar tidak sama mama atau papa? Diantar sampai di mana pintu gerbang. Jadi, kalau sebelum pergi ke sekolah, sarapan jajan di sekolah atau di rumah? Jajan di sekolah ya. Biasanya berapa dikasih uang sama mama? Ya. Apa 4 juta? Rp4.000. Oh, 4.000. Yang biasa beli apa kalau di sekolah? Nasi. Nasi. Kalau yang untuk jajannya besok saya kasih 10.000 mau? Mau. Tapi harus ranking 1. Bilang ke saya langsung. Hah? Kalau ranking 1 tiap hari saya kasih uang 10.000 mau tidak? Berarti harus ranking 1 dulu baru 10.000. Jadi kalau nggak ranking 1 dapat 1.000, mau nggak? Nggak mau. Jadi yang sekolah masuk jam berapa? 8. Jam 8 pagi. Apa nama sekolahnya ya? SD Baraya. SDN. SDN Baraya. Baraya 1 deh. Jadi kalau yang masuk jam 8, pulangnya jam berapa? Jam 11. Jadi pulang sekolah langsung kemana ya? Di rumah. Apalagi setelah sudah buka ganti baju? Apalagi kegiatannya? Apa dikerjanya? Apa dibikinnya? Kasih besar. Duduk-duduk atau main HP, main game? Duduk-duduk biasa. Sampai tak tidur. Jadi kapan belajarnya ya? Malam.
Baca Iqra kapan? Pengajian Iqra. Ngaji Iqra kapan? Jam 4. Oh, jam 4 sore. Bawa uang enggak? Bawa. Berapa juta? Berapa? 2.000. Kalau saya tambah 2.000 lagi berapa, Mi? Semua 4.000. Mau tidak, Yang? Saya kasih. Mau. Berarti besok mengaji bawa uang? Hari apa libur? Hari apa ibu yang libur? Minggu. Besok hari apa ya? Jumat. Besok pelajarannya pelajaran apa? Olahraga sama? Gambar. Melukis. Yang pintar menggambar. Biasa kalau yang olahraga apa materinya? Lari. Apa lagi? Oh, senam. Selain senam, oke. Habis itu pulang lagi. Jadi setiap hari Iyam pulang sekolah, duduk-duduk di rumah, tidak belajar. Belajar, tapi Iyam belajar tuh? Belajar. Berarti Iyam sudah pintar membaca apa itu? Bacaan-bacaan sholat sudah pintar ya? Ada pelajaran agama ya? Jadi yang nanti lulus SD mau lanjut kemana lagi ya? Selesai SD lanjut lagi sekolah ya? Pesantren. Oh, masuk pesantren. Cita-citanya pingin jadi? Ustazah. Berarti harus masuk pesantren. Jadi Iyam harus rajin baca pelajaran agama ya. Jadi kalau sudah jadi ustazah mau bikin apa, pesantren kah, mau jadi kepala sekolah, jadi apa ya? Bikin usaha. Kenapa nak jadi polwan? Oh, sudah jadi. Bisa tawar, sudah jadi polwan. Sudah jadi ustazah jadi polwan. Iya. Jadi enggak mau. Jadi. Oh iya. Mau berarti mau jadi ustazah saja ya? Ya. Kenapa mau jadi ustazah ya? Supaya kenapa itu ya? Pikirannya ya mau jadi. Kenapa itu harus jadi ustazah? Kenapa? Supaya tambah disayang Allah. Iya tahu. Aja si Dewi. Supaya tambah disayang Allah. Iya. Nah, berarti nanti lulus pesantren mau lanjut kuliah ya? Tidak. Kuliah sekolah lagi. Lebih tinggi lagi mau. Berarti ambil nanti jurusannya dakwah ya, dakwah. Oh. Enggak jadi men, 10.000 kalau enggak dijawab men. Sudah hampir. Jadi bilang dulu ke penonton. Jangan lupa ya, sebesar jangan lupa. Jangan lupa like, komen. Ya sudah cocok itu script. Jangan lupa script. Oke, jadi para penonton betapa lucunya bocah kecil ini baru menginjak SD kelas 3. Kelas 2 ya, Mindi? Oh, kelas 2 guys, kelas 2. Sekarang kita guys mau tes. Suruh baca bocah kecil ini, kita mau tes suruh baca Al-Fatihah guys. Apakah dia bisa guys? Gak dapat uang 10.000. Coba Ustazah Yang baca Al-Fatihah. Coba. Amin. Lolos 10.000 guys. Kita mau tambah lagi guys, tapi ada syaratnya ya. Diam kalau saya tambah mau. Tapi ya kalau saya suruh baca surah-surah pendek
Kalau nggak bisa berarti nggak jadi tambah. Sekarang saya ambil dulu uang ini. 30. Tambah lagi nih 10.000 guys. 30. Tapi kita tes dulu guys. Iya. Sekarang Iyam baca surah Al-Ikhlas. Saya guys, dia dapat semua guys. 20.000. Tapi ada satu lagi yang itu kan baru satu. Ini yang terakhir ini. Doa kedua orang tua, coba. Rp20.000 guys, satu bungkus rokok habis saya. Ya tawa, kok bisa dimintain. Jadi yang mau uangnya ini 20.000 mau. Jadi saran saya sama Yang, nanti kita bikin video selanjutnya. Jadi Yang tugasnya nanti perbanyak menghafal surah-surah ya. Nanti saya tanya, kita bikin konten lagi. Saya kasih 50.000 nanti untuk bikin video selanjutnya. Sekarang cuma 20.000 karena ya Ustazah ya, maaf guys, ini Ustazah ya, Ustazah bocah, Ustazah kecil ya. Ustazah Yam ini mau jadi Ustazah ya, cita-citanya. Jadi kita kasih tugas dia guys, suruh hafal surat-surat pendek. Bagaimana nanti, siap ya? Siap. Ustazah Yam siap? Siap. Kasih ini guys, 10.000. Tambah 10.000. Berapa jadinya ya? 20.000. Jangan lupa di. Jangan lupa video ini. Oke, sekarang ini kita kasih hadiah guys. Karena dia sudah pandai membaca surah Al-Fatihah ayat-ayat pendek ya. Doa kedua orang tua. Yam ya. Bentar ya. Ini Yam. Saya kasih Ustazah Yam ini 20.000. Oke guys. Terima kasih kepada para penonton. Kita saat ini bersama Ustazah Yam ya, Ustazah kecil ya, Ustazah kecil. Kita sekarang berada di mana Yam ini Yam? Jalan apa ini Yam? Alamat apa ini Yam? Kandea 3. Lorong 4 ya, berarti Makassar Yam ya? Makassar, Sulawesi. Jadi para penonton, terima kasih yang sudah menonton channel Dira Yuris. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya.